قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahidah. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah mukminin, kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kasus kali ini yang akan saya angkat berkaitan dengan pernyataan bingung, yaitu Ustadz Saleh Hadrami, Abdullah Saleh Hadrami. Jadi saya buka-buka YouTube tuh membaca sebuah artikel yang menurut saya subhat. Artikel ini sangat subhat sekali ya. Saya ingin mengomentari dan juga ingin mengkritisi cara berpikir beliau. Jadi kalau menggunakan cara berpikir beliau ini sebenarnya sangat bahaya. Jika seandainya Saleh Hadrami ini hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti tak henti-hentinya akan dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sama halnya menganggap semua benar. Menganggap kelompok semua benar. Kalau kelompok itu semua benar, buat apa kemudian ada hadis 73 golongan? Buat apa ada hadis 72 golongan? Buat apa ada hadis 71 golongan? Kemudian hanya satu saja yang dikatakan. Jika kemudian ada pernyataan-pernyataan ekstrim, misalnya yang disampaikan oleh sahabat salafi berkaitan dengan sikapnya terhadap ahlul bid'ah, ya silahkan saja dibela jika merasa tidak berbuat bid'ah gitu. Bukankah mereka juga sama penilaiannya? Contoh ya, Idrus Ramli misalnya, ketika menilai salafi itu sesat, apa bedanya gitu? Jadi Anda satu sisi itu melarang salafi, tapi ketidakbijakan Anda, ketidakadilan Anda ketika orang-orang seperti Idrus Ramli, Maulana dan sebagainya menjelek-jelekkan salafi, mengkafir-kafirkan salafi, kemudian juga menyesat-nyesatkan salafi, Anda diam, tidak berkomentar. Anda ini sebenarnya berada di mana? Itu yang menjadi permasalahan saya. Anda itu sebenarnya ada di mana? Apakah memang benar dari mantan salafi? Atau hanya sekadar klaim bahwanya Anda adalah seorang salafi sebelumnya? Padahal kalau prinsip-prinsip itu ditanamkan, tadi juga masalah tahlilan dianggap ikhtilaf. Ikhtilaf dari mana? Ikhtilaf itu bertitik tolak dari suatu dalil. Dan tentu saja ada contohnya juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kemudian dipertikaikan. Ini jelas-jelas tidak ada. Tak seorang pun sahabat Nabi, tak seorang pun tabi'in, tak seorang pun dari imam mazhab melakukan tahlilan. Tiba-tiba Anda menyatakan itu ikhtilaf, ikhtilaf dari Hong Kong gitu. Itu juga pertanyaan saya ya. Jadi di sini judulnya adalah kritik untuk saudara-saudaraku sesama salafi. Kita sering mendengar sebuah hadis yang sangat terkenal bahwa umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka, hanya satu golongan yang masuk surga. Benar. Jadi dikatakan taftarikul yahuda yahudu ala ihda wa sab'ina firqa. Yahudi itu akan pecah 73 golongan. Wan nasara ala sinta ini wa sab'ina firqa. Kemudian disebutkan yang terakhir itu dengan kalimat sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqa, dan umatku akan pecah 73 golongan. Itu terakhir. Kulluhum finnar. Dan hadisnya itu banyak sekali, ada yang hasan, ada yang sahih, ada yang dhaif gitu ya. Tapi ada pula yang mengenyampingkan hadis itu. Nah, berbicara hadis ini jelas merupakan dasar landasan umat Islam di dalam memanage ajaran Islam yang benar yang mana gitu. Jadi harus ada manajemen kontrol terhadap ajaran yang datang dari luar. Umat Islam itu bukan dididik yaitu taklid buta, tapi dididik kritis sehingga setiap muslim bisa mencari kebenaran. Bukan sebaliknya, setiap muslim mengkelompokkan pengikut-pengikutnya untuk saling menyerbu, kemudian menjadi kekuatan dalam rangka yaitu mengambil keuntungan dari perselisihan pendapat. Tetapi bagaimana membebaskan semua orang yang sengaja dimotivasi untuk berada dalam kelompok-kelompok itu, dan kemudian kelompok-kelompok itu semuanya tidak mau mengalah. Yang namanya kelompok itu sudah pasti tidak mau mengalah. Itu jelas tuh, yang namanya kelompok itu sudah pasti tidak mau mengalah. Sama kalau perkataan salafi ini, Rasulullah pernah mengatakan ana salafi laki hada. Jadi kalau dilihat dari perkataan Rasulullah, salafi itu sudah muncul di zaman Nabi gitu. Karena memang pendahulu salafi itu adalah Rasulullah. Dan orang yang menggunakan istilah as-salafi juga terdapat pada kerabat yaitu ahlul hadis. Kita taruh, kita katakan sajalah kerabat ahlul hadis ya. Dalam hal ini musnad. Yaitu para rawi-rawi. Ada yang menggunakan kata as-salafi. Demikian juga penulis-penulis buku. Itu ada juga yang menggunakan kata as-salafi. Karena ingin menyandarkan pendapatnya atau karena merasa pendapatnya adalah pendapat salaf. Itu kalau kita baca ya dalam berbagai macam sejarah. Kebodohan dari cara berpikir Anda saya bisa ungkap di sini. Salafi mempunyai keyakinan bahwa satu golongan yang masuk surga itu hanya salafi saja, sedangkan yang lainnya masuk neraka. Sampai di sini Anda itu sebenarnya bukan salafi dan bukan mantan salafi gitu. Hanya berkedok sebagai salafi gitu. Karena apa? Sama saja Anda menuduh, sama saja Anda menuduh orang-orang sebelumnya yang juga menyatakan salafi, ya, yang menyatakan salafi, itu salah di mata Anda. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan. Menurut
keyakinan salafi golongan seperti As'ariyah, Maturidi, NU Muhammadiyah, Habaib Al-Irsyad, Persis Jemaah Tabligh Ikhwanul Muslimin adalah termasuk 72 golongan yang masuk neraka. Ya itu menurut saya boleh-boleh saja, kan dia hanya berpendapat. Toh mengapa harus diyakini sebagai sebuah bentuk, yaitu apa namanya, pembenaran kelompoknya. Kalau memang kita berbicara kebenaran, berbicara yaitu al-haq, ahlul haq, ahlul haq was sunnah, berbicara tentang ahlul haq was sunnah, dulu saja sebelum, taruhlah sebelum muncul salafi seperti sekarang ini, itu sudah ada tat. Berarti ustadz itu tidak membaca perselisihan yang terjadi. Penyesatan terhadap satu kelompok sudah terjadi. Bahkan jauh sebelum Ibnu Taimiyah sudah ada yang semacam itu. Tak usah jauh lah, dari kelompok Asy'ariyah di awalnya saja, antara kelompok Mu'tazilah dan Abu Hasan Al-Asy'ari, kelompok-kelompok lainnya, sudah muncul penyesatan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap sesat ketika itu. Nah, kalau misalnya dikatakanlah sekarang ini misalnya oleh kelompok yang disesatkan itu, yaitu tanggapan juga yang mengatakan salafi dalun misalnya, salafi dalun, salafi sesat, itu kan juga dikatakan oleh mereka. Ya satunya, salah satunya oknum NU Idrus Ramli itu yang menjadi apa, roksun dari permusuhan itu, ya menjadi orang yang paling depan, orang yang utama menyatakan permusuhannya kepada salafi, sampai ikut menyesat-nyesatkan. Kenapa Ustaz Hadrami diam gitu? Kenapa diam? Ini kan ikut menyesatkan, bahkan haram makruh salat di belakang imam salafi. Kenapa ente diam, Tat? Di mana letak kebijakan ente sebagai seorang ustadz itu gitu? Dan toh itu saya anggap biasa saja. Misalnya saya orang Muhammadiyah tapi tidak pernah tersinggung, karena itu pendapat mereka. Ketika orang Muhammadiyah berpendapat beda dengan salafi, ya itu biasa-biasa saja. Ya tidak perlulah Muhammadiyah diwahabikan saja oleh NU itu, NU garis lurus apa garis bengkok saya enggak tahu itu ya. Sampai setengah maki-maki terhadap Kiai Haji, terhadap Muhammadiyah, dianggap seluruhnya ulama sesat. Iya, ulama tarjih itu dianggap ulama sesat. Artinya kalau salat di belakang orang-orang Muhammadiyah itu makruh. Itu istilah Idrus Ramli itu. Tapi ente Ustadz diam itu, Ustadz Adrami itu. Tidak ada sama sekali komentarnya. Berarti jangan-jangan ini takiyahnya Ustadz Hadrami ya. Orang sebelah tapi ngaku-ngaku salafi gitu. Bisa saja terjadi yang seperti itu. Hadrami ya. Jadi kalau menurut saya perbedaan begitu itu saja biasa. Sekarang zamannya saling menyesatkan kok. Zamannya saling menyesatkan. Dulu itu pernah namanya LDI juga. Itu punya parameter menyesatkan kelompok lain. Syiah. Wah, apalagi Syiah itu. Itu luar biasa. Kenapa tak sekalian ente bela Syiah itu ya? Jadi salafi yang tidak berkeyakinan seperti ini pasti dikeluarkan dari salafi dan dianggap bukan salafi lagi. Itu kan hanya pendapatnya ente.
Gambaran seperti ini tidak keluar, sebenarnya tidak, ini subhat ya. Tidak menunjukkan bahwa Anda adalah seorang mantan salafi, tidak gitu. Tapi Anda itu justru orang yang subhat. Dari caranya menulis artikel, justru makin menggambarkan ketidakpahaman Anda tentang salafi itu. Bahkan tidak tahu sejarah salafi. Ya. Apalah artinya kita berpura-pura baik dan dakwah lemah lembut serta akrab dengan tokoh-tokoh NU dan yang lainnya, sementara kita berkeyakinan bahwa kelompok tersebut termasuk 72 golongan. Ya apalah artinya juga, seperti NU misalnya ya, dari orang-orang NU, kalau dulu di Madura itu, oh di sini nggak ada Kristen, yang ada hanya Muhammadiyah. Itu bentuk apa ya, bentuk penghinaan terhadap Muhammadiyah dulu. Lah Idrus Ramli itu adalah orang yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan zalim, menzalimi organisasi Muhammadiyah ya. Tapi Muhammadiyah menganggap itu biasa-biasa saja, Tat. Bahkan tidak didengar oleh orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah itu enggak peduli mau dibilang sesat sama Idrus Ramli, orang NU itu. Oh, ulama Wahabi. Karena tahu, sudah menganggap kalau seorang Idrus Ramli itu orang yang tidak terdidik dan tidak berilmu. Jadi, itu saja pengertian Muhammadiyah. Kenapa Anda tidak menyebut-nyebut Idrus Ramli? Apa Anda ingin mendapat kehormatan dari NU gitu, supaya Anda itu dipuja-puja oleh orang NU gitu ya? Jadi tidak ada takiyah sebenarnya, itu pendapat mereka biasa-biasa saja. Apa juga berpura-pura baik orang-orang NU terhadap Muhammadiyah coba. Jadi kalau saya suruh menjawab seperti itu, berpura-pura baik juga. Mereka juga dahsyat loh serangannya terhadap salafi itu. Itu, ente baca juga bukunya Syekh Zaini Dahlan, bagaimana menyesatkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian bagaimana Syekh Zaini Dahlan itu menganggap zindik seluruh pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahkan yang pertama kali memerangi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah Zaini Dahlan. Itu. Coba juga melepaskan diri dari Ottoman itu. Itu kan bukan Wahabi sebenarnya yang melakukannya. Itu Zaini Dahlan gitu. Kelompoknya Zaini Dahlan, yaitu Raja Husain Sharif ketika itu. Cobalah buat buku anti-Wahabi itu. Ada lagi Muhammad Amin Al-Amili itu. Bagaimana menulis buku tentang Wahabi. Jadi, ente itu orang yang tidak bijak di dalam memahamkan sejarah kepada orang. Artinya di sini, ente ingin menyatakan bahwasanya itu apa ada salafi seperti ente gitu. Itulah yang takiyah menurut saya. Orang yang takiyah itu orang yang berpura-pura salafi padahal bukan salafi gitu. Kalau sekarang nilai kalbasar itu pergaulan itu biasa-biasa saja. Toh kenyataan yang ada tidak seperti misalnya kalau ada 1, 2, 3 teman-teman salafi yang berprinsip ada yaitu keingkaran-keingkaran di organisasi misalnya. Oh Muhammadiyah juga membuat tanggapan misalnya, tanggapan 10 perbedaan antara salafi dan Muhammadiyah. Tapi itu dianggap biasa-biasa saja oleh teman-teman salafi, oleh teman-teman Muhammadiyah. Saya juga pernah mengangkat ada 1000 persamaan salafi dan Muhammadiyah. Biasa-biasa saja itu antara Muhammadiyah dan salafi. Justru yang paling bahaya ketika ada orang-orang ormas, oknum-oknum ormas itu memanas-manasi suasana supaya terjadi chaos antara ormas Islam dengan ormas Islam itu. Itu paling bahaya itu gitu. Jadi saya masih ingat zamannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, bagaimana dikafirkan oleh kelompok tradisional itu. Nah,
justru kalau saya mau kritis, siapa sebenarnya yang mengkafir-kafirkan gitu ya? Makin terasa sekali jika yang mengkafir-kafirkan itu adalah kelompok-kelompok yang memang, yaitu tadi pembela bid'ah gitu, pembela bid'ah. Oh, itu ya. Jadi kalau saya berbicara mengenai salafi itu, apakah Anda seorang mantan salafi, seorang mantan salafi, itu justru subhat, sama sekali tidak mencerminkan hal itu. Karena ada yang paling jelas di sini, pengakuan Anda yang termasuk tulisan Anda, salafi yang tidak berkeyakinan seperti ini pasti dikeluarkan dari salafi dan dianggap bukan salafi lagi. Karena Anda menganggap bahwa salafi itu mazhab. Kalau salafi itu manhaj, jika terjadi perbedaan di antara teman-teman salafi di dalam menilai itu, teman-teman salafi tidak marah itu. Misalnya, satu contoh antara Abdul Hakim Amir Abdad misalnya dengan Ustadz Yazid Jawas misalnya itu. Abdul Hakim Amir Abdad misalnya dengan Firanda, itu ya menurut saya biasa-biasa saja, namanya saja manhaj bukan mazhab. Ini yang parah, kalau dalam satu mazhab kemudian saling jotos itu. Kalau manhaj, namanya saja manhaj metode, itu pasti melahirkan perbedaan pendapat. Toh kalau ada salafi yang menghukumi, yaitu sesat terhadap salafi yang lain, itu dianggap biasa-biasa saja. Toh pada akhirnya muncul juga, yaitu adu argumen di situ. Namanya saja hidup di dunia. Adu argumentasi, kekuatan argumentasi itu penting. Dan juga meyakini, bagaimana keyakinan itu, apa tetap utuh atau luntur. Itu hanya dengan ilmu, bukan dengan cara mengalah, bukan dengan cara menjilat dan sebagainya itu. Supaya banyak umat, sehingga berpura-pura baik terhadap ormas lain, itu lebih jahat tuh menurut saya. Jadi kalau saya suruh menjawab seperti itu ya, mengenai yaitu tadi kritik terhadap salafi. Nah ini, jadi apalagi artinya kita berpura-pura baik dan dakwah lemah lembut serta akrab dengan tokoh-tokoh NU dan yang lainnya, sementara kita berkeyakinan bahwa kelompok tersebut termasuk 72 golongan yang masuk neraka. Bukankah ini adalah takiyah? Ya, seperti mereka juga menganggap salafi itu termasuk 72 golongan masuk neraka. Itu biasa pendalilan mereka untuk saling menguatkan. Dan di sini sudah terjadi itu yang namanya pertarungan pemikiran. Mungkin lebih pada nalar intelektual saja untuk membuktikan apakah memang masuk neraka atau tidak, itu saja. Dengan pembelaan-pembelaan yang ilmiah. Ada misalnya, Anda itu adalah seorang pencuri, walaupun bukanlah pencuri. Itu kan perlu dibuktikan bahwa Anda bukan seorang pencuri gitu. Sama dengannya, misalnya ada di dalam Islam anggapan kelompok ini adalah masuk neraka. Ya, bisa dibuktikanlah bahwa Anda tidak masuk neraka. Kan begitu. Tidak perlu baper gitu. Kalau baperan seperti itu kan repot, Namanya saja beda pendapat. Saya Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafi. Ini adalah pilihan saya. Semua umat Islam adalah saudara saya. Dan saya tidak setuju dan tidak sependapat dengan keyakinan seperti ini. Dan bertaubat serta memohon ampun kepada Allah atas kesalahan saya di masa lalu. Tat, saya saja tidak pernah begitu. Saya justru dari awalnya itu dari seorang NU. Tapi biasa-biasa saja kalau terjadi perselisihan pendapat sejak dulu. Sebelum ada teman-teman salafi misalnya, gerakan dakwah salafi yang menyebar di seluruh Nusantara ini. Saya sudah salafi duluan tadi Muhammadiyah itu. Berbicara bid'ah dan sebagainya. Teman-teman semuanya itu berbicara bid'ah. Tuh saya anggap biasa-biasa saja. Perselisihan begitu dianggap biasa-biasa saja.
Tinggal kita membuktikan bahwa keyakinan saya adalah benar, kan begitu. Kalau misalnya Ustadz tuh menyerang langsung kepada kelompoknya bahwa salafi begini, itu justru yang membabi buta gitu. Jadi ditunjukkan saja pembelaan ente bahwa ente itu ahli surga gitu. Itu beres, selesai. Jadi bukan kemudian apa nyerang balik, buktikan ahli neraka misalnya, kan begitu kita itu berpikirnya. Ya kita meyakini, semua berangkat dari keyakinan. Cobalah, enggak usah jauh-jauh, Islam dan Kristen itu. Nyata sekali ke orang Kristen ini bersikuku bahwa agama mereka benar gitu. Ketika Islam menanggapi Kristen, mereka bersikuku bahwa Tuhan itu adalah Yesus. Nah, Islam kemudian mengatakan bahwa mereka itu kafir. Nah, dalam dialektika seperti ini, agama yang seperti ini, kan kita tetap saja berpegang teguh dengan keyakinan sampai kelak dibuktikan di hadapan Allah siapa yang benar, kan begitu. Jadi tidak perlu sakit hati dibilangin sesat dan sebagainya itu. Ya tanggapi bahwa Anda tidak sesat. Kristen saja membela itu, walaupun dikatakan kafir oleh Islam, Kristen membela malah mengkafirkan Islam kok. Demikian juga agama Yahudi itu loh, mengkafirkan pengikutnya Yesus dan sebagainya gitu. Jadi hal itulah yang disebut dengan dialektika keagamaan. Itu kita anggap biasa-biasa saja. Seperti itu, sampai saatnya kita dibuktikan oleh Allah kelak siapa yang memang benar-benar di atas manhaj yang diinginkan oleh Allah dan perlu sewot Anda itu. Masa seorang intelektual muslim gak bisa berpikir begitu? Jadi berusaha benar, ijtihad dengan benar, walaupun salah kalau itu dilakukan dengan ijtihad, ya, dengan penuh kerja keras, pemikiran keras, memeras keringat untuk menghasilkan suatu ketentuan hukum misalnya yang kemudian menyesatkan kelompok lain. Andai kata salah, itu dapat satu pahala itu tat itu. Itu. Jadi itu biasa-biasa menurut orang yang berpikir normal, ya kita anggap biasa saja. Saya tidak sakit hati kalau misalnya teman-teman salafi misalnya menyesatkan Muhammadiyah. Muhammadiyah bisa memberikan penjelasan. Dan ternyata itu kan perbedaan di salafi itu berbeda-beda. Jadi perbedaan di salafi, namanya manhaj itu berbeda-beda. Ustaz Zulkarnain Sanusi dulu itu ada apa namanya, dari awal itu ada namanya yang dikenal dengan Ja'far Umar Talib, ya kemudian pernah terjadi perselisihan pendapat dengan Yusuf Baisa, Ustaz Yusuf Baisa, sehingga ada mubahala segala. Tapi biasa-biasa saja, dianggap biasa itu. Ketika dua ulama bertempur seperti itu, ya biar saja gitu. Toh, kan memang Allah yang mengadili kita itu, bukan siapa-siapa. Ya kalau kita salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan memberikan balasan kepada kita itu. Kalau kita yang benar, kan Allah juga yang memberikan balasan kepada kita. Jadi begitu biasa itu mengeluarkan hukum dan sebagainya. Yang jelas-jelas Ustaz, ini bukan berangkat pada ikhtilaf yang terjadi tadi itu saling menyesatkan ya. Tadi masalah agama saja. Islam dengan Hindu, Islam dengan Kristen, Islam dengan Buddha, Islam dengan lain-lainnya yang bukan agama Islam misalnya. Perselisihannya itu tajam dan runcing. Itu saja dibela oleh orang-orang yang dianggap sesat oleh Islam tadi, bahwa Islamlah yang sesat. Terus kita mau marah gitu, dibilang sesat begitu. Ya itu pendapat-pendapat mereka yang kita yang jelas hanya meyakini kebenaran, bahwa menurut kita yang benar itu Islam.
Jadi soal mereka itu kemudian meyakini agama mereka benar, itu kan nanti Allah yang akan membuktikan di hadapan Allah. Sama dengan masalah pendapat tadi. Jadi kalau misalnya Salafi mengatakan Anda masuk neraka misalnya, ya itu keyakinan mereka. Lah kalau kemudian kami meyakini bahwa kami masuk surga misalnya, ya itu keyakinan kami gitu. Itulah salaf, namanya manhaj salaf itu pasti melahirkan perbedaan antar sesama salaf, apalagi dengan yang bukan salaf, yang bukan salafi. Namanya salafi itu kan pengikut manhaj salaf. Manhaj itu berbeda dengan mazhab. Kalau mazhab itu yang secara fanatik membela produk yang dikeluarkan oleh mazhab, sedangkan manhaj memberikan kesempatan kepada setiap orang yang bermanhaj itu untuk berbeda. Tadi kalau ada dinyatakan ada perbedaan sesama salafi, ya itu biasa-biasa saja di dalam dunia salafi. Sejak awal dulu itu, di zamannya saya itu masih ada Asewet ya. Ada siapa namanya Asewet, Hafifuddin di Sedayu ya. Ini tengkar dengan Ainur Rofiq Gufron. Saya banyak ngikuti loh perselisihan-perselisihan mereka. Tapi anggap biasa, dulu teman saya itu yang dari kuliah itu, kuliah di Gajah Mada, begitu selesai mengikuti kajian-kajian salafi, ada kajian salafi yang kedua yang keluar dari Syekh Mokbil di Yaman ketika itu sebelum ada perang ya, perang Hose itu. Kemudian berubah manhajnya tadi. Dari salafi yang disampaikan oleh misalnya kelompok-kelompok yang dianggap sururi ya, Ahmad Surur tadi, kepada salafi Yaman. Yamani. Ya kita anggap biasa-biasa aja itu, Tad. Tinggal pembuktiannya nanti di hadapan Allah, siapa yang memang benar-benar bukti. Prinsip keyakinan itu jika dilakukan dengan dalil kemudian salah, itu berpahala, Tad. Allah itu tidak mengurangi pahalanya orang yang jerih payah, berjerih payah untuk mendapatkan kebenaran meskipun endingnya kemudian salah. Itu cara-cara Islam di dalam memahamkan agama gitu. Itu manhaj, Tad. Jadi misalnya prinsip gini, kemudian ternyata salah, itu masih dapat pahala. Sebagaimana mereka misalnya meyakini bahwa kalau ingin masuk surga harus bersama kiai-kiai NU misalnya. Ya tidak bisa kita salahkan itu. Walaupun kita menganggap itu salah. Kita menganggap itu salah misalnya. Ya udah biarkan. Kita anggap salah saja mereka itu gitu. Nah, kemudian mereka menganggap kita salah, ya itu terserah mereka, kita membela bahwa yang kita benar gitu. Kan begitu sudah cukup, Tad. Soal benar dan tidaknya nanti di hadapan Allah itu lain lagi, Tad. Jadi Allah nanti yang menentukan. Ini barangkali ya, sekedar gambaran supaya Ustaz Saleh Hadrami ini benar-benar ngerti agama lah. Agar tidak mengeluarkan fatwa-fatwa subhat. Fatwa-fatwa lucu itu. Karena tidak mencerminkan seorang yang salafi malah itu. Jadi prinsip manhaj itu kalau dipahami ya itu tadi. Bisa saja seorang Yazid Jawas dengan ya itu namanya. Ini banyak orang tidak tahu salafi. Salafi itu dianggap mazhab oleh mereka. Akhirnya ya berpikirnya ala pengikut mazhab. Contohnya ya beberapa channel YouTube yang saya anggap bodoh-bodoh ya, channel YouTube itu menganggap misalnya perselisihannya Abdul Hakim Amir Abdad dengan yang lainnya, itu saling tengkar antara dua salafi, karena ini bodoh orang itu, nggak tahu manhaj salafi, jadi dianggap tuh pertentangan runcing. Beda dengan pengikut mazhab. Kalau pengikut mazhab itu pokoknya nyosor aja gitu, tidak berpikir. Pengikut mazhab itu nyosor, tidak berpikir gitu. Pokoknya yang menyatakan itu adalah orang yang dikenal sebagai seorang alim, ya udah ikut saja gitu.
itu pengikut mazhab, jadi tidak perlu berpikir, yang penting ikut saja gitu. Berbeda dengan pengikut manhaj. Kalau manhaj itu berpikir, barangkali ini dari saya Zulkarnain El Maduri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.